coba saya akan maju lebih ke depan lagi ya, untuk bisa melihat lebih dekat situasi kebakaran. Oke, ini dia. Ini adalah jarak terdekat. Ini jarak terdekat saya untuk melihat kebakaran. Sudah terlihat polisi pengamanan. Bisa terlihat seorang pemadam kebakaran sedang memarahi para warga karena terlalu dekat dengan api sehingga menghalangi tugas para pemadam kebakaran. Saya lihat si situasi kebakaran. Oke, cukup sekian live Facebook dari Warta Kota Live. Oh, belum ya. Semakin malam semakin banyak ya penonton. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.